Langit takut mendung, eh. Hujan, musim hujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Tri dari mana, Tri? Di sana. So sibuk saya. So sibuk sih pasti. Kemana nih? Kita cari tempat lain aja lah. Di sini dulu aja lah, adem nih. Eh, kamu lagi apa nih dari tadi sibuk sendiri? Ini lagi baca grup kelas nih. Oh. Dia lagi di Turki. Kayak gendong bayi. Gede banget. Wah, wih. Oh, dia enggak masuk hari ini berarti. Iya. Tadi dia enggak masuk pelajaran gue Epi. Dia. Dia ngapain di Turki? Enggak tahu. Jalan-jalan. Masa? Enggak kuliah sih. Oh, penting karena ini ya. Jalan-jalan ke Turki dibanding kuliah. Tapi Boy itu tahu. Iya, pasti tahu sih mungkin. Kan bolos dia. Nggak tahu sih kalau bolos berarti ya. Berarti dia nggak ikut mata kuliah tadi, nggak sayang ya? Bisa banget kan tadi padahal materinya seru ya? Tambah makin dia dong. Iya. Hilmi, udah pulang nih? Iya, ini baru pulang. Wih, menikah ya, ke Turki ah. Oleh-olehnya dong. Ini bener-bener oleh-oleh. Gak habis, Ini tuh merenya kalau gak serang keluar. Berarti kamu tadi gak masuk kelas Bu Eti ya? Ya, materinya apa sih kalau boleh tahu? Wah, parah. Padahal rame loh materinya. Tadi seru banget materi dari Bu Eti. Wah, apa tuh? Kasih tahu kan? Tadi itu Bu Eti ngejelasin tentang aliran kepercayaan lokal namanya Makamba Makimbi. Nah, Makamba dan Makimbi itu agama yang berasal dari Nusa Tenggara Barat nih. Nah, unik ya namanya? Iya. Nah, iya kan unik Makamba Makimbi. Nah, gimana tuh agama Makamba Makimbi, penasaran? Nah, penasaran nih. Ayo kita diskusi. Jadi Makamba Makimbi itu kan pastinya ada sejarahnya dong. Pasti dong, biar aku nih yang nyeritain tentang sejarahnya. Jadi gini Mi, Makamba Makimbi merupakan aliran kepercayaan yang berasal dari suku Mbojo di Nusa Tenggara Barat. Dan diperkirakan sih sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada awalnya, Makamba Makimbi adalah dua aliran kepercayaan yang berbeda. Namun, kemudian seperti disatukan bernama Makamba Makimbi, karena keduanya saling melengkapi dan ajarannya pun sama-sama berorientasi pada cahaya. Hal ini terlihat dari asal-usul katanya, Makamba yang berasal dari kata kakamba yang mendapat awalan mak. Makamba berarti benda yang memancarkan cahaya. Di sini kepercayaannya adalah dinamisme, kepercayaan akan benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, sedangkan Makimbi berasal dari kata kakimbi yang diberi awalan mak menjadi Makimbi, berarti cahaya yang berkelap-kelip. Tapi meskipun begitu, Makimbi ini percaya akan roh nenek moyang sehingga kepercayaannya adalah animisme. Nah, menurut sejarahnya, agama Makamba lahir karena kegagalan manusia dalam mencari dan menentukan sumber kekuatan gaib. Masyarakat berkesimpulan bahwa kekuatan gaib itu berasal di benda-benda serta tempat-tempat tertentu. Mereka juga percaya bahwa kekuatan gaiblah yang menentukan hidup manusia. Tapi, mereka masih ragu nih, Mi, untuk menentukan dari mana dan siapa sesungguhnya yang memiliki kekuatan gaib itu. Nah, ketika bergabung dengan Makimbi, kepercayaannya pun menjadi animisme dan dinamisme. Gitu, Mi. Oh, Makamba Makimbi ya. Gimana sih ajarannya?
Nah, jadi ajaran agama Makamba Makimbi, menurut catatan aku yang tadi Bu Eti jelasin, gini nih, Mi. Nah, di dalam ajaran Makamba Makimbi, mereka itu mempercayai terhadap kekuatan gaib, roh, dan juga dewa-dewa, Mi. Nah, dalam hal ini, mereka itu mempercayai tentang keberadaan roh-roh leluhur. Menurut pandangan masyarakat Donggo atau masyarakat asli Sukumbojo yang menganut agama Makamba Makimbi, roh-roh leluhur yang mereka percaya itu terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Mbawa, Waro, dan juga Parapu. Selain itu, para penganut agama Makamba Makimbi juga mempercayai tentang keberadaan dewa-dewa yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Dewa Langit atau Dewa Langi merupakan dewa tertinggi, lalu Dewa Air atau Dewa Oi, dan juga Dewa Angin atau Dewa Wango. Nah, selain mereka memuja, mereka juga melakukan proses persembahan atau pemujaan gitu ya. Nah, para roh leluhur yang mereka sembah itu seringkali dijadikan sebagai perantara gitu antara mereka dan juga dewa yang mereka sembah. Nah, seringkali mereka itu melakukan proses persembahan atau proses pemujaan kepada para dewa-dewa itu ketika misalnya mereka sedang dilanda sebuah musibah atau hal-hal yang menimpa mereka gitu. Seperti misalnya mereka akan melakukan pemujaan kepada dewa angin ketika sedang dilanda sebuah musibah atau wabah penyakit. Dan ketika sedang terjadi musim kemarau panjang atau misalnya kemarau panjangnya itu akan mengancam tanaman padi mereka, mereka akan memuja kepada dewa air atau dewa oi. Jadi begitu Mi, kosmologis Tuhan yang ada di dalam agama Makamba Makimbi. Gimana? Oh gitu ya. Ada gak sih ritual-ritual kayak aliran kepercayaan lainnya? Oh ada Mi, nih aku kasih tahu ya. Dalam ajaran Makamba Makimbi ada ritual yang disebut dengan Tohodore, yaitu ritual sesajen. Ritual sesajen merupakan suatu keagamaan yang mempercayai adanya animisme dan dinamisme, dan kepercayaan akan dewa-dewa yang pemujaannya dilakukan oleh aktor kunci untuk melakukan komunikasi kepada benda-benda yang dikeramatkan atau roh-roh nenek moyang atau para dewa-dewa. Pada saat-saat tertentu yang telah ditentukan Cuhi bersama tokoh masyarakat akan mengadakan upacara penyembahan yang dikenal dengan istilah Tohodore di Parahu Ropamboro dengan persembahan sesajen yang terdiri dari hewan, berbagai jenis makanan, kue, dan wangi-wangian yang diiringi dengan pembacaan mantra yang bernama Mpisi. Adapun bentuk-bentuk dari ritual Tohodore yang pertama yaitu ritual sesajen yang memiliki penyakit jiwa atau disebut dengan Tohodore Supuringu. Yang kedua, ritual sesajen yang belum memiliki keturunan atau disebut dengan Tohodore Parafu. Yang ketiga, ada ritual sesajen yang diperuntukkan untuk ibu yang kehilangan anak dalam rahimnya. Dan yang keempat, ada ritual sesajen untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan ternak yang banyak. Oh gitu ya, jadi kesimpulannya Makamba Makimbi adalah aliran kepercayaan asli Sukumbojo Nusa Tenggara Barat yang bersifat dinamisme dan animisme. Aliran kepercayaan ini awalnya muncul karena kegagalan manusia dalam mencari dan menentukan kekuatan gaib itu berasal. Adapun ibadah yang mereka lakukan adalah dengan cara menjauhkan diri dari perilaku buruk dalam bahasa maupun perbuatan yang mereka sebut dengan pamali. Selain itu, mereka juga beribadah dengan melakukan ritual-ritual yang bernama ritual Tohodore. Betul nggak? Nah, iya betul, Mi. Makasih ya ilmunya. Siap. Siap, santai.